Yang selanjutnya Teteh 11 Farmasi 3. Sok diam. Ya. Nah, judulnya teh Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kameranya saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam kegiatan hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau lebih tepat lagi berbagi ilmu mengenai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama dan merupakan prinsip keimanan. Tetapi kita tidak boleh mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hawa nafsu atau selera kita sendiri. Sebab jika kita mengekspresikannya dengan sembarangan tanpa mengindahkan syariat agama, maka bukanlah pahala yang kita terima, melainkan menuai dosa. Hukum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya wajib, yakni kecintaan yang benar-benar melekat dalam hati sehingga mampu mengalahkan kecintaan kita terhadap apapun yang ada di dunia ini termasuk diri kita sendiri. Adapun buah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kecintaan sejati yang dapat menyebabkan seseorang merasakan manisnya iman. Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang mencintai sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berupa peringatan pada saat tertentu, melainkan cinta itu berupa hati seorang mukmin dan terpatri di hati. Adapun beberapa tanda-tanda seseorang mencintai Rasulullah. Yang pertama yaitu berkeinginan keras untuk bertemu dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasa berat ketika kehilangan kesempatan itu. Yang kedua, mencintai Rasulullah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya serta senantiasa mengingat dan bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Mungkin sekian dari ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Semoga apa yang telah saya bagi ilmu kepada para hadirin dapat kita dalam kehidupan sehari-hari hingga akhir hayat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ada pengumuman sebentar ya. Nanti yang juara satu mau ceramah, tahfin, merotal, nasin, nanti hari Sabtu ditampilin lagi. Ada saya? ditampilkan kembali nanti hari Sabtu. Sabtu cuma Sabtu, udah Sabtu nanti ya Kang ya, Kang. Sabtu kayaknya tanggal 14 tuh.
15 rapal kena tanggal. Oh, ini bagi rapor. Yang selanjutnya penampilan dari kelas 10 Farmasi 3 Nasid. Kolkolang Nasid. Tuh. Nasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.